perbaikan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mulai membuahkan hasil jelang WSBK Indonesia 2022. Salah satu hasil pengerjaan yang mulai terlihat di sirkuit Mandalika adalah run-off area di sejumlah tikungan yang semakin lebar dan telah dilakukan pengaspalan. Lantas kapan ya run-off sirkuit Mandalika ini akan dicat? Sebelumnya gravel di tikungan 10, tikungan 11, tikungan 12, serta tikungan 16 telah dibongkar pada Agustus 2022.